Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Adi Setia TV. Oke teman-teman, jadi malam ini gua lagi ada nih di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Nah ini udah masuk hari biasa ya. Ini kondisinya cukup ramai ya teman-teman. Oke. Sebelumnya gue mau ngucapin nih ke teman-teman, terima kasih banget yang udah bantu like, komen, dan subscribe ya. Ikutin terus ya teman-teman perjalanan gue di malam hari ini di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Skuy. Oke, teman-teman, gue udah ada nih di lapaknya nih. Langsung aja yuk kita ngobrol sama sellernya. Assalamualaikum Bang Windu. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Mohon Bang. Mohon maaf lahir dan batin ya Bang ya. Sama-sama Bang. Bang, malam ini izin dong untuk nge-review lagi baru harga ikan-ikannya. Silakan. Boleh ya? Silakan. Oke, teman-teman. Harga-harga spesial deh nih. Wah, siap. Nih Bang Windu bawaannya banyak banget nih teman-teman nih. Mulai dari Arwarna, Oscar, terus Black Shark, ada Dutch juga ya. Iya. Oke. Ini kayaknya kita langsung mulai dari yang digantung aja nih, merah-merah banget ini. Iya. Nyala-nyala semua nih. Ini ada varian Oscar Red Paris ya. Iya, Paris Albino. Paris Albino. Ini ada 4 ya? Iya. 4 kantong sama semua ukuran. Bener. Oke. Perawatannya susah gak sih Bang Windu? Gampang Om. Itu gampang. Udah pelet kok dari kecil. Udah pelet ya? Pelet udang. Biar tetap ngunci merah gitu, pelet udang aja? Iya. Oke. Pelet bisa pakai red blood parrot hikari. Red blood parrot ya, ini bisa buat pelet. Atau udang yang kecil-kecil ya, gitu bener. Ya? Iya, benar. Udang hidup. Udang hidup ya? Ya. Kalau udang kering, gimana? Saya lebih baik udang hidup, Bang. Oh, rekomendasi, ya, rekomendasi lebih bagus udang hidup ya. Ini ukurannya berapaan nih, Bang Windu? Kira-kira? Kurang lebih itu 9-10 cm ada. 9-10 cm ya. Nah, nih teman-teman, warnanya merah-merah banget ya. Ini dikasih pelet ama. Boleh Abang, lihat-lihat. Udang hidup, pokoknya makin merah nih. Harga berapa Bang Windu? Kalau Paris Albino 85 Bang. 85 ya? Ya. Ini sama semua ya? 85.000 aja teman-teman untuk Oscar Red Parisnya. Ini Albino ya. Nah lanjut, ini ada apa nih? Itu Tiger. Oscar Tiger ya? Iya. Ini 2 ekor? Iya 2 ekor. Kena berapa Bang Windu? Itu kena 50. 50.000 ya? Ya. Oke. Isi 2. Isi 2, 50.000. Kalau sebelahnya gimana nih? Leopard. Oscar Leopard. Leopard ya. Oke, beda ya sama yang sebelahnya beda. Ya. Oke, ini bedanya di ininya ya? Marking. Markingnya ya. Jangan kakak ya, jangan ya. Markingnya ya. Ini pakannya gimana nih? Sama. Iya, pelet udang. Pelet sama udang ya. Oke. Harganya berapa nih? Kalau leopard 85 isi 2. 85 isi 2 ya. Oh, beda sama yang tadi ya. Iya. Nah, kalau yang ini masih sama sama yang masih tadi. Masih sama. Ini jenisnya masih sama dan harganya masih sama ya. Sama yang tadi. Oke. Wah, ini nih tuh sampai kempes nih plastiknya nih. Bang Ari. Kantong apa namanya plastik Oscar juga. Leopard ya, awas nih Bang Windu nih takutnya nih ya, ngeri ya, nanti diganti dulu plastiknya. Ini harga masih sama? Masih Bang. Sama 85 isi masih 2 Abang. Masih sama 85.000 isi 2 ekor ya. Lanjut sebelahnya, ini agak kecilan nih Bang. Untuk... sama sih tigernya Om. Oh, sama tiger kurang ya? Lebih sama, kurang cuman lebih beda sama. Ya sesentian lah. Oke. Kalau ini harga yang 50? Ya 50 isi 2 ya. Oke. Bedanya yang tembaga sama leopard ya. Iya. Paris albino sama leopard. Oke, ini diseling lagi nih. Ini itu leopard lagi. Leopard lagi harganya yang 85.000 juga ya. Iya. Oke. Sebelahnya sama ya, masih sama, masih 50 ribuan isi 2. 50 ribuan untuk 2 ekor. Selang-selingnya, Bang. Selang-seling aja. Jadi untuk pakannya sih masih tetap sama ya untuk varian Oscar ya. Jadi supaya ngeluarin markingnya dia ya, ya mungkin ya kalau yang warna hitam ini ya.
Oh, Tigernya masih bisa diprogres lagi kok. Oh, Tigernya masih bisa. Masih bisa diprogres. Okay, masih bisa diprogres kalau untuk yang Tigernya, teman-teman. Biasanya progresnya gimana tuh Bang Windu? Ya pakai pelet aja Bang, sama udang. Pelet aja sama udang ya? Itu udah spesial banget ya spesial progresnya. Banget. Oke. Jadi cukup pelet sama udang aja, dia bakal lebih ngeluarin ya. Benar. Oke. Lanjut, kita ke apa ini? Oh, ada Dutch nih, baru ngeliat lagi nih. Dutch Borneo. Wah, ini ada 3 ekor Bang. Iya, isi 3. Isi 3. Wah, ukuran segini lagi banyak ya? Iya. Ada 3 ekor nih Dutch Borneo. Tuh ya. Dia yang berapa bar, Bang Windu? Itu mix bar semua, Bang. Mix bar ya. Oke. Kalau ukuran? Ukuran dari 6 cm. 6 ya. Iya. 6 cm lah ya. 6 cm. Campur sih, ada yang kecil juga. Oke. Ada yang masih 5, 4 cm. Nah, ini ada 3 ekor. Berapa nih, Bang Wini? Isi 3, 100. Isi 3, 100. Iya. Oke. Untuk badan sebenarnya juga tebel-tebel sih. Betul, betul. Tuh ya. Kelihatan ya. Tebel-tebel banget, padat badannya. Isi 3 ekor, 100 ribu aja, teman-teman. Ini lagi banyak banget nih. Nih, Bang Windu bawa berapa kantong nih, Bang Windu? Bawa 4. 4 ya. Tuh. Ada 4. Masih sama semua ya harga. Masih sama. Ini masih ada yang sama. Dua. Oh, ada yang dua. Ini stoknya sih udah sedikit, udah terbatas. Oh, tinggal gitu. Sedikit. Oke. Ini yang gede-gede isi 2 tinggal 1 kantong. Oh, ini yang isi 2 nih, tinggal 1 kantong nih. Ukurannya lebih up dari yang iya, tadi lebih ya. Lebih up. Nah, Dutch Borneo. Nih, kalau misalkan di tank nih baru nih dia settle banget ya. Iya, cerah. Itu piaraan dari kecil, Om. Oh. Pembesaran dari kecil. Oh, pembesaran dari kecil. Ini harga berapa Bang Windu? Sama 100 sih. Sama 100. Iya. Oh, cuman lebih besar aja ukurannya. Iya. Oke, Bang Windu. Makan apa sih kalau cerek? Cerek. Itu yang kecil-kecil juga udah makan cerek. Oh, yang kecil juga udah makan cerek ya. Oke, aman banget teman-teman, jadi dikasih cerek biasa aja ya. Iya, cerek biasa aja. Lebih bagus yang agak halus cereknya. Lebih bagus lebih yang bagus agak yang halus cereknya. Itu tips dari soalnya langsung kecerna sama dia. Oke. Itu tipsnya bagus banget tuh teman-teman. Oke, Bang Windu. Ya. Terus ini ada Black Shark nih. Black Shark. Wah, iya benar. Nah, itu Tankmate Predator. Tankmate Predator ya. Dia ini di dasar apa di atas Bang? Dia KCHF Bang, schoolingnya. Oh, KCH. Iya. Kurang lebih size-nya bisa gede. Oke. Nah, cara schoolingnya dia kayak gini Bang. Gimana tuh? Wah, tuh ya. Mewah banget kan? Oh iya, benar. Mewah banget. Oke, itu ya. Keren. Dia bisa 1 meter gedenya. 1 meter ya. Dia maksimal ya. Makan gimana nih Bang? Makan omnivora dia. Omnivora. Segala apa dimakan. Oke. Sama kotoran ikan juga dimakan. Waduh, rakus banget dia. Bersih. Clean. Pokoknya pembersih juga dia. Harga berapa Bang Windu? Itu Rp50.000 aja. Rp50.000 aja. Sama semua Bang Windu? Sama semua. Sama semuanya untuk Black Shark-nya. Tankmate di harga Rp50.000-an aja. Nah, ini ada Arwana Silver Red ya Bang Windu ya. Wah, coba saya izin angkat ya Bang. Siap. Wah, serat-serat merahnya kelihatan sedikit serat ya. Serat merahnya ya bagus. Makan bagus tetap apa nih Bang kalau buat? Kalau arwana udang. Udang ya. Serat merahnya bisa nambah naik. Oke. Ini. Cere jangkrik nggak masalah. Tapi kalau buat naikin warna udang. Kalau cere jangkrik cepet gede sih ya. Cepet gede. Terus buat cepet gede. Cuman kalau mau main warna ya tetap udang. Oke. Harga berapa Bang Windu ini? Rp75.000. Ukuran kurang lebih kurang berapa? Kurang lebih ya? 20 up. 20 up ya. Tuh ya teman-teman untuk silver red nya. Nah, terus di sini ada RFF nih. Ya, Feifeng. Merah-merah tuh. Oke, alias Red Feifeng ya. Takutnya nyundul doang ini Bang. Ya, enggak apa-apa angkat aja, Om. Waktu itu soalnya pernah ngangkat dia nyundul. Nyium bau tangan kayaknya dia. Nah, Red Feifeng ya. Dia tankmate juga ya. Iya, buat tankmate arwana. Tankmate arwana pembersih juga tankmate ya. Tankmate mewah lah. Mewah buat ini.
Ukuran segini di harga berapa, Bang Windu? Kurang lebih size-nya 15 up. 15 up? Kena harga 285. 285 ya, untuk red paving-nya. Dia mah pemakan segala juga ya, Bang Windu ya? Dia pembersih lumut. Pembersih. Kalau untuk pakan utamanya bisa kasih pelet tenggelam atau cacing beku. Oke, pakan utamanya dia bisa cacing beku atau pelet tenggelam. Ya, tetrabit aja nambah merah kok dia. Oke. Oh. Ya, kasih pelet diskas tetrabit bagus. Yang ada diskas kalah merah. Iya. Oke, oke. Wah, nih ada lagi nih. Itu silver. Silver red sama kayak sama. Tadi ya. Size-nya sama. Size-nya sama, harga masih sama ya. Iya. Ini variannya aja nih, pilihannya. Apa sama semua untuk silver red-nya? Silver red sama semua, harga dan size. Harga dan size sama semua ya. Ini masih ada berapa kantong nih? Banyak banget. Banyak. Silakan datang aja teman-teman ya, yang lagi cari silver red-nya. Nah, di samping itu ada silver albino-nya nih. Iya. Gede-gede, merah-merah. Gede-gede ya. Kita angkat ya. Pakan udah full udang, serat full merahnya udang. Bagus ya. Oke, oke. Full udang ya. Ini harga berapa, Bang? 300.000. 300.000. Ukuran 20 up. 20 up ya? Iya. Sama semua yang gua. Sama semua 20 up. Oke, 20 up ya. Untuk serat udah bagus. Seratnya juga udah bagus saya, teman-teman, untuk silver albinonya. Bedanya ya, ini red, ini albino. Bener. Ya. Benar. Oke, tapi dari segi pakan sama ya, sama. Perawatan sama. Sama semua. Nah, cuman genetik lebih asik yang albino. Betul, betul. Sama ya. Sebelahnya lebih beda lagi nih pasti ini perawatannya nih. Ya, SR. SR ini Bang Windu bawa yang jumbo-jumbo ya. 25 cm. 25. Ini ya. Ada 3 kantong nih. Ada 3 kantong. Ukuran sama semua atau beda-beda? Ya, sama semua. Sama semua. Oke. Kita ambil sampel satu ya, Bang. Monggo, silakan. Wah, ini dia nih, silver red ya. Super red. Silver, super red arwana. Tuh, lihat dayungnya tuh ya. Ini 25 up ya, Bang? 25 up. 25 up. Kalau Bang Windu biasa kasih pakan apa, Bang? Bisa udang, kodok, jangkrik. Oh, udang, kodok, jangkrik ya. Iya sih. Udang biasanya, pasti gak lepas ya gak? Iya. Biasanya kalau ngelihat ukuran di segini sih ya, udang sih pasti. Sama selingannya kodok ya. Iya. Oke. Wah. Ini kalau di tank enak banget nih dilihatnya nih, cakep banget nih. Cuman ini barang agak minus sedikit ya, Bang. Oh, minus. Minus sedikit. Dia agak nungging dikit, tipis. Cuman kalau di tank stabil. Oh, ini karena di plastik aja kali ya. Tapi biasanya tipsnya biar nggak nungging kayak gini, katanya ada yang bilang harus deras. Bener, dikasih deras. Ya, dikasih power hit aja. Power hit. Atau web maker bisa. Oke, atau web maker. Air dikit aja ya. Air ya, setengah. Setengah ya. Ya. Kalau ini mah udah bisa main air tinggi, Bang. Oh, aman kok. Aman ya? Ya, ikan aman. Oke. Super red. Harga berapa, Bang? 1,4 nego. 1,4 nego. Oke, dinegoin aja teman-teman. Nih harga 1,4 dibukanya. Semuanya 1,4, Bang. Bener. Oke, oke. Ya, dinegoin aja pokoknya sampai jadi. Mumpung barangnya masih banyak. Wah. Super red. Nah, ini ada apa nih, Bang? Apollo Shark. Predator, Om. Predator? Predator tank mate. Oke. Dia bisa jadi predator, tank mate juga bisa. Buat tank mate predator bisa. Oh, dia ini ya. Mirip bambusa. Bambusa ya? Mirip bambusa. Mirip ekor belakangnya tuh ya? Iya, dia panjang bisa 60 cm. Panjang 60 cm. Maksimalnya. Oke. Maksimalnya ya. Tuh. Apollo Shark Mino. Maksimal 60 cm ya? Ya. Kalau pakan gimana, Bang? Pakan kasih cere, udang, cere. Cacing sutra, cacing beku, pelet doyan. Oke, dia biasanya tank mate sama apa, Bang Windu? Bisa pakai pibas. Pibas? Oh, pibas bisa? Bisa, campur pibas, okay. Campur arwana. Oke, okay. Tinggal main size-nya agak sama aja. Oke, okay. Yang penting size-nya nggak terlalu kecil, nggak terlalu ya. Besar lah, sama aja ya.
Oke. Harga berapa nih, Bang? Itu 125. 125.000 aja, teman-teman. Ikan lu. Yang baru. Yang baru. Ada, Om, siap. Boleh, Om. Oke, oke. Nah, ini ada yang unik lagi nih. Apa tuh, Bang? Snake Head Gudgeon. Oke. Ini mirip Wolfish Malabar. Nah, kalau full color-nya dia seperti ini, Bang. Gudgeon ya. Itu belum diprogres aja. Ntar full color-nya kayak gini. Oke, oke. Ini sampel yang standar. Ya. Full color-nya nih. Ini full color. Ya, nah. Waduh. Oke. Kalau dikasih udang, dia full color kayak gini. Oke. Tipsnya apa berarti? Udang? Udang. Pelet juga bisa mau. Oke. Tapi lebih bagus apa, Bang? Udang aja. Udang aja ya? Ah. Hidup atau? Hidup aja. Hidup aja ya? Oke, oke. Warna dia bisa single tank, bisa kom tank. Oke, bisa single tank, bisa kom tank ya. Untuk kalau udah di single, dia nggak bisa di kom tank ya? Oh, gitu. Ya. Kalau udah single, nggak bisa di kom tank. Berarti ini harus konteng ditaruh aja gitu. Bener, ya? Udah baru di nyatu ya, dia. Di tank mate-in aja, buat tank mate aja. Kalau udah biasa single dimasukin kayak ikan lain dihajar. Oh, dihajar. Ya. Oke. Okay. Dia mirip wolfish deh. Berarti teritori dia. Teritorial. Ya? Cuman giginya enggak setajam wolfish. Iya. Jangan. Biasanya nih di konteng sama apa nih, Bang Windu? Bisa pibas, Oscar arwana. Oh gitu, ya. Pibas, Oscar arwana bisa ya. Yang penting dia masuknya terakhir nih. Iya. Jangan duluan. Ya. Harga berapa, Bang Windu? Itu 130. 130 ribu aja. Oke. Keren, keren. Terus ada apa lagi, Bang Windu? Ini ada hampala isi 4. Hampala. Wah, nih hampala nih. Isi 4 nih kan bisa gede banget ya, Bang Windu ya? Iya, itu bisa 80-90 cm. Hampala predator. Isi 4 ekor, predator ya. Aktif banget. Aktif, makan ya? Cerenya ganas. Makan oh, pakannya cere ya? Cere. Bisa pelet bisa. Maksimal 80 cm ya? Iya. Komteng tank mate. Ya, bisa jadi tank mate. Bisa jadi tank mate juga. Lebih bagus dia campur maser-maseran. Maser-maser ya? Iya. Atau pibas juga bisa, tinggal mainin size aja. Ini pakan yang bagus apa nih? Cere aja. Cere aja ya? Ya. Oke. Hampala. Isi 4 ekor. Harga berapa, Bang Windu? 50 ribu. 50 ribu. Wow. Ini ikan bisa gede loh, teman-teman. Harga 50 ribu, dapat 4 ekor. Untuk hampala ya. Oke, oke. Terus kita lihat dari samping sini nih. Ya. Ini ada apa nih, Bang Windu? Morai Tiger Eel. Morai Tiger Eel ya. Itu ada dua size. Ada dua size. Yang size 40 cm up sama size 25. Oke. Kurang kalau lebih. 40 ya. Kita ya. Angkat yang kecil aja dulu. Monggo silakan. Ini 25 ya. Hmm. Wah, terima kasih, Bang Windu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ngumpet-ngumpet dia. Nah, ini dia nih. Tiger Eel ya? Ya. Ini ukuran segini harga berapa, Bang Windu? Kalau yang kecil kena 160. 160 ya? Ya. 25 cm ya. Itu ya? Untuk diet bisa kasih cacing sutra. Cacing sutra ya? Sama udang. Nih, yang gedenya nih. Nah, oh, itu ya, warnanya udah tegas. Angkat ya, Om, nggak apa-apa, Om. Angkat aja ya. Ya, nyamber nggak sih? Nggak. Aman kok. Aman anteng. Ya. Tiger Eel, ini ukuran yang gedenya nih ya? Ya. Tuh. Wah. Wah. Itu bisa dikomteng sama diskas. Sama diskas? Bisa. Oh, dia di dasar sih ya? Dia schooling. Oh, aktif. Biasa ya. Ya. Aktif dia ya. Nah, kalau yang gede nih harga berapa, jauh, Bang Windu? Yang ini. Yang gede kena 450.000. 450.000. Nah, tuh teman-teman. Untuk yang besar ini kena 450.000. Pokoknya malam ini spesial banget nih, banyak-banyak banget di barang-barang yang dibawa sama Bang Windu. Untuk nambah koleksi tank teman-teman semua. Bang Ari punya 30.000 enggak? Oh, ya. Pokoknya datang aja langsung ke lapaknya Bang Windu. Om, thanks ya. Leopard lagi dah. Nah, Bang Windu
kita ngobrol bareng. Siap dong. Aman. Nah, ini untuk ikan-ikan yang dibawa malam ini nih, kira-kira kalau penonton ada yang tanya-tanya, boleh gak sih lewat WA? Boleh, cuman boleh ya? Agak slow respon gak apa-apa slow, ya, okay, soalnya kita kan ya. Pas pulang pagi-pagi pasti tidur tuh. Betul. Sampai sore, kan? Okay. Kadang-kadang saya slow respon. Betul. Ya mohon maaf aja. Mohon dimaklumi ya. Ya mohon dimaklumi. Nah, terus kalau misalkan ada yang nanya, boleh gak sih? Kirim-kirim atau apa gitu, Pak? Ya kalau untuk sementara yang terjangkau dulu, Om. Yang terjangkau ya, daerah ya. Jakarta, Bekasi bisa pakai Gojek lah. Oke, pokoknya daerah Jakarta, Bekasi, Gojek mah aman. Tapi kalau ya. Keluar masih ya belum. Tutup dulu lah ya. Ya, susah ya. Selebihnya ya bisa pantau langsung deh. Oke. Lebih enak. Oke. Lebih pantau. Asik ya kan? Ya, apalagi negonya juga lebih asik. Ah, ya. Lebih asik negonya. Oke, Bang Windu ada pesan-pesan nggak buat yang nonton nanti? Udah itu aja paling. Udah itu ya. Aja. Oke. Mau dong di share nomornya Bang Windu. Boleh. Tahu nanti ada yang aman, mau nanya-nanya dulu kan biasanya kan. Siap. Takutnya ini perawatannya gimana? Siap. Pakannya apa? Untuk nomor 0877. Ya, 0877. 6146. 6146. 4500. Ya. Dengan Bang Windu langsung ya teman-teman. Ya. Jadi nanti kalian bisa langsung ya. Tanya-tanya aja ke Bang Windu tentang cara mungkin perawatan, boleh. Pakan. Gitu. Ya, boleh siap. Banget ya. Boleh banget. Bang Windu, makasih banget. Waktunya udah Om. Bisa di review, semoga banyak ikan yang keluar. Amin, 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 amin. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu aja review gue di kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka bisa di like, komen, dan subscribe ya. Gue Adistia TV pamit. See you next vlog ya. Bye-bye.